Perkenalkan, saya Afif DS di lingkungan peternak lobet atau hijau DS Ardiari Mojokerto. Dan ini salah satu perawat DS Ardiari, Mas Dwi. Kami awalnya sebenarnya belum lama di dunia lobet ini. Awalnya itu memang murni hobi di singing, ya, artinya lobet kekean. Pada waktu itu masih tahun 2013, jadi masih relatif baru. Cuma dari situ, alhamdulillah yang kami dapatkan itu menjuarai event waktu itu sampai dengan event nasional. Meskipun kemarin sore lah, cukup untuk menyemangati kami mencintai lobster, salah satu burung yang banyak penggemarnya. Tepatnya tahun berapa, Mas? Tahun 2013. 2013. Iya, masih baru. Tapi sudah berjalan berapa? 6 tahun. Kalau dari peternak yang lain banyak yang lebih senior, masih banyak. Nah, untuk selanjutnya waktu itu di jalur hijau, jadi di CS Aviary ini ada dua divisi. Divisi hijau, divisi singing, dan divisi warna. Awal mula memang dari singing, Mas. Kemudian kami tertarik di lobster warna. Pada waktu itu masih trennya lutino, ya. Lutino awal-awal parbus. Kenapa kemudian lobster warna ini masih bertahan sampai dengan saat ini? Karena jenis mutasinya sangat banyak. Artinya meskipun akhir-akhir ini cenderung menurun, ya, untuk dari sisi harga di beberapa jenis mutasi, tapi hal ini harus kita lebih semangat lagi. Karena apa? Kesempatan di harga yang sekarang ini malah justru nambah indukan. Kita harus nambah indukan yang mutasi yang sekiranya masih stabil di jenis warna. Malah justru semangat untuk menambah indukan. Semangat untuk menambah indukan, karena mutasi yang beberapa tahun lalu harganya ratusan juta, mungkin sekarang sudah dapat bisa dibeli di sekitar 10 juta. Dengan seperti ini malah jadi kesempatan untuk kita menambah indukan, nanti bisa produksinya bisa maksimal untuk jenis yang top mutasi, ya. Saat ini. Terus pencapaian dari ternaknya Mas Afif sendiri sampai mana, terutama untuk warna? Alhamdulillah untuk warna, awal-awal mutasi biola sekitar 2016, ya. Waktu itu biola Ewing Green alhamdulillah terjual 30 juta satu ekor. Pada waktu itu masih memang jarang di sini. Beberapa teman-teman peternak di Indonesia juga sudah saling mengenal, artinya pencapaian kami alhamdulillah sampai dengan seluruh Nusantara insya Allah sudah saling mengenal satu sama lain. Dari produknya di S, ya? Ya, dari tenakan kami. Terus untuk pencapaian di kontes sendiri itu kayak mana, Mas? Di kontes, untuk awal sekali dulu dari singing kontes, ya, 2000
2015 alhamdulillah lovebird pertama di Mojokerto yang bisa tembus Piala Raja. Ya, waktu itu memang masih jarang lovebird yang apa durasi atau ngeceknya kinerjanya bagus karena apa persaingan juga ini apa sangat ketat waktu itu. Alhamdulillah bisa tembus Piala Raja Dian Sastro waktu itu loh percaya. Terus di tahun berikutnya juara satu Piala Presiden di Senayan. Untuk singingnya ya? Untuk singingnya Putri Majapahit. Tahun berikutnya ada yang terakhir tahun ini Lalang ya. Lalang juara satu di Piala Raja singingnya. Untuk kontes warna 2016 ya apa 17 kebetulan ring DS Sabiari itu sudah membawa ke kontes jenis yang belum familiar mungkin ya di kalangan peternak warna atau teman-teman pecinta warna, yaitu Meliane atau Nyasa Ewing. Jadi waktu itu hanya dari kami yang membawa jenis itu, dan itu pun dari hasil ternak yang tidak tingkat. Jadi dari jenis well tape-nya, jenis orinya kita silangkan lagi, L1 kita kembalikan lagi, Yuwing sama Nyasa, sampai kemudian keluar Yuwing Nyasa waktu itu tahun 2016-2017. Jadi bisa dikatakan itu menciptakan itu ya, warna sendiri ya? Kalau gimana? Iya, waktu itu jenis Yuwing belum familiar, waktu itu masih banyak itu olive vacuum kalau mas banyak penggemar itu tahu olive vacuum. Nah itu saya kreasi sendiri, gimana ini Yuwing ini yang jenis unik pada waktu itu bisa, di samping saya juga baca-baca, saya coba utek-utek di ternakan kami sendiri, saya silangkan ke jenis Nyasa, kemudian keluar Ewing Nyasa dari beberapa tahapan. Terus waktu itu belum ada dan masih jarang Yuwing paruh putih ya. Produk Yuwing bio bahkan loh, belum ada sama ya, masih jarang. Bahkan harga waktu itu mencapai Yuwing Tio itu di atas 10 juta ya. Anaknya? Anakan. Karena masih jarang sekali. Saya itu putek-putek sendiri aja waktu itu. Ini olive garbun ini warnanya unik, belum ada yang kenal Yuwing. Bagaimana kalau ini tuh kita konversikan ke paruh putih? Saya pikir-pikir sendiri. Ternyata di ilmu genetika lovebird itu juga ada ternyata rumusnya di kalkulasi genetika. Tapi saya belum tidak membaca, tidak sampai situ ya. Tidak membaca itu, putek-putek sendiri. Ilmunya ini gatel sama teori ya. Kebanyakan kan orang membaca dulu teori, belum ternak tapi sudah bisa bercerita sesuai buku. Tapi kalau kami mengutamakan praktek dulu kita, itu mas prinsip kami. Jadi kita tidak bicara dulu kemudian di sosmed, tidak, kita praktek dulu aja di sana, nanti baru kita bisa cerita itu. Berarti itu pencapaiannya dari produknya DS ya? Betul ya. Selain itu ada lagi mas? Kalau yang lainnya mungkin untuk jenis
mungkin yang menjadi ikonnya DS Aviary ini apa? Kalau ikon ini awal memang singin tadi mas, ini ya. Banyak pencapaian, alhamdulillah. Untuk yang kontes yang dari ring kami sendiri yang Liliana tadi Minyasa, yang lainnya ada yang beberapa prestasi dari Green Perso juga ada, atau lebih biasa dikenal Dapori, terus apa namanya jenis LF long feeder yang ukurannya besar, yang bongsor ya, yang bongsor itu well tap, sama beberapa jenis mutasi di biola dan ini apa yang sekarang juga masih jarang ini marble bio ya. Alhamdulillah dari kami kemarin saya juara satu di Bojonegoro waktu itu kan marble bio, mungkin saat ini tergolong masih jarang. Oh, masih jarang, dan itu dari produknya DS ya, dari tim DS itu juga dari hasil otak-atik juga mas ya. Kalau marble bio kebetulan kandangnya ada dua di Mojokerto sama Mojoagung. Dari kreasi cabang Mojoagung yang bagus. Ya. Maksudnya cabang Mojoagung juga cabangnya DS. Oh berarti DS ini selain Mojokerto ada juga Mojoagung ya? Mojoagung. Total berapa itu mas? Kandang. Maksudnya dari rumah. Dari kami ada dua divisi, divisi singin dan warna. Itu ada dua tempat di Mojokerto dan Mojokerto. Kalau yang di sini? Kalau di sini full warna. Kalau di singin di Mojokerto. Mojokerto. Ya. Terus untuk yang singinnya tadi pencapaiannya? Kalau singin ya itu yang kemarin pertama itu ya. Pertama kali masuk Piala Raja. Di Mojokerto, alhamdulillah yang pertama kali Piala Raja 2015, kemudian ini yang produk asli DS loh. Itu yang awal itu belum, oh, belum. Awal kan oh. Kita belum ternak mas. Oh, belum ternak. Belum ternak. Kalau ini yang produk aslinya DS? Kalau yang produk aslinya ada beberapa yang sudah prestasi juga di regional. Di regional. Ya. Kalau yang Piala Raja kemarin? Piala Raja kemarin yang tahun ini ya? Iya. Itu lompat lalang. Lalang. Ya. Itu apa? Kelas apa itu? Kelas paut. Oh, paut. Dengan kondisi seperti saat ini kan menjadi pemicu juga ya untuk peternak untuk menambah indukan ya. Ya. Terus indukan yang mungkin belum tercapai yang ingin diternak itu apa? Jadi target. Jadi gini, untuk mutasi lovebird itu kan kalau kita ternak di jalur mutasi pasti nanti semua orang akan ternak dan jumlahnya bertambah itu sesuai prinsip ekonomi, semakin banyak barang maka harga akan mengikuti turun. Nah, tapi kita harus dari situ harus lebih selektif memilih jenis mutasi yang grade tertinggi. Artinya dari mutasi katakanlah Oparibusiadi atau biola, kita justru harga turun ini kita kesempatan mempunyai indukan yang top mutasi di biola. Jadi contohnya biola Pardu Bio, biola Pardu Elu Bio, biola Bio, dan itu di apa disilangkan di jenis itu nanti apa namanya top mutasi di biola akan tercapai. Jadi seturun-turunnya harga kita masih bisa bertahan dengan kualitas. Jadi sekarang yang sudah akan muncul adalah kualitas.
Terus kesulitannya sendiri apa, Mas? Dengan terutama dengan kondisi saat ini. Kesulitannya jadi tadi semakin berkualitas jenis yang kita ternak itu tidak akan sulit memasarkannya. Tetapi kalau kita jenis ternaknya yang kita ternak yang kita breeding itu biasa, jenis biola biasa, ya kita akan agak terlalu lama untuk memasarkannya. Ada yang sampai membanting harga dan lain-lain. Dan kita kan tidak ingin ke arah itu, kita harus bisa mempertahankan kualitas sehingga tetap dihargai oleh pembeli. Kalau bicara tentang harga dari produk DS sendiri itu yang paling mahal itu pernah mencapai berapa, Mas? Ya, dan jenis apa? Untuk jenis mutasi yang belum, masih jarang. Prinsipnya jenis mutasi itu kita lebih dahulu mencetak mutasi yang masih jarang. Itu pasti mahal. Pada 2016 atau 2017 awal itu biola Ewi mungkin belum, masih jarang sekali. Jadi satu pilihan 30 juta, tertinggi 30 juta ya? Ya, satu pilihan. Kalau sekarang ya itu tadi yang lagi rame memang yang bermutasi ke PF Palvalo. Jadi semua jenis log bermutasi diarahkan ke mutasi Palvalo apapun. Apapun jenis mutasinya, diarahkan ke mutasi Palvalo sehingga tercapai warna mutasi yang diinginkan dari jenis mutasi dengan mutasi Palvalo. Itu sampai berapa itu kalau sekarang? Kalau sekarang kalau kualitasnya top, artinya semakin berkualitas palvalonya mendekati warna ori ya, warna normal, misalkan green dari Jocan itu ya, misalkan warna Jocan, tetapi dimutasikan ke palvalo yang matanya merah, kalaupun bisa mencapai mendekati warna ori dan matanya merah, harganya masih ratusan juta. Oh, yang penting matanya merah sih ya. Matanya merah, warnanya apa namanya, warna bulunya itu mendekati, lama-lama mendekati ke warna mutasi original. Oh, malah kembali lagi ke originalnya. Original tapi mata merah. Visualnya burung original tapi mata merah. Sekarang yang teman-teman itu Nusantara berlomba-lomba ke sana, karena harganya kalau sudah memasuki Palu, harganya sudah 200 masih. Kita 200. Ya. Masih mampu kan? Sekarang masih mampu. Masih. Ada teman dari Jakarta yang terjual 300. Itu kapan ini? Barusan apa cuman? 2 bulan kemarin. Oh, 2 bulan kemarin. Ya, 2 bulan kemarin. Itu jenis apa? Ya memang jenis Danpalu. Danpalu. Danpalu itu apa? Untuk warnanya warna yang lebih pekat dari palvalo. Oh. Tetapi jenis palvalo sendiri ketika kita menghilangkan dan mendekati warna original itu juga hampir sama dengan palvalo. Dan itu semakin mendekati original warna bulunya semakin mahal. Kalau yang warna masih pastel, masih mata merah tapi masih warnanya sekilas mirip pastel itu masih ya sekarang sekitaran 8-10 juta. Masih bagus ya? Ya itu palvalo yang paling domestik, yang paling kualitas paling rendah sekitar 8 juta. Paling rendah harganya segitu, Mas ya? Paling rendah segitu. Terus emang dengan harga segitu masih banyak permintaan? Sangat banyak, bahkan ini stok palvalo saya ini nanti kita yang pilihan palvalo, stok saya habis yang palvalo.
jadi banyak yang ini. Rata-rata peternak ataupun pemula sekarang yang cari burung pasti nyarinya paru-paru atau sulitnya. Oh sekarang ini ya? Ya. Emang sudah produksi berapa kali nih untuk jenis itu? Kalau paru-paru saya sudah produksi tahun 2017. Sudah itu masih jenis yang sekarang paling rendah di Palu-Palu waktu itu harganya masih 30. Sekarang yang 8 tadi mas. Oh, sekarang yang 8 dulu 30. Ya, 30 sekarang 8. Terus penyebarannya sudah sampai mana aja mas? Untuk yang jenis itu Palu-Palu? Penyebaran. Iya dari DS. So, kalau kami ya masih sekitar Jawa saja. Kalau yang jenis Biola Ewing di Biola tadi pagi kami kirim ke Banjarmasin. Jenis apa itu Biola? Biola Ewing Parbu Biola. Itu juga banyak permintaannya. Ya, itu merupakan top breed dari jenis mutasi opalin di seri. Jenis mutasi Biola yang paling tertinggi ya jenis itu. Oh, tertinggi katanya di tengah kondisi adanya seperti ini. Mari kita sama-sama mengkualitaskan indukan kita dengan menternak visual ya, visual yang top breed mutasi. Nah, maka nanti anakannya bisa bertahan hanya masih lumayan. Kalau yang lainnya memang saat ini sedikit menurun selain itu. Jadi masing-masing mutasi kita usahakan kita memiliki indukan atau tempat yang top grade di setiap mutasi. Dengan mengumpulkan banyak indukan, otomatis kan peternak juga berharap bahwa kedepannya nanti harganya bisa naik lagi. Ya. Ya. Atau kalau, mungkin stabil atau gimana? Kalau kami peternak atau penggemar burung merpati itu pasti berharap bisa naik lagi. Bisa nggak mas? Cuman sesuai dengan prinsip ekonomi yang saya sampaikan tadi, kalau masih jarang barangnya, masih minim peternak jenisnya, pasti harganya tinggi. Berangsur-angsur peternaknya semakin banyak, pasti harga akan mengikuti turun. Nah, gimana caranya kita? Ya mungkin naik itu bisa, tapi tidak bisa signifikan kembali ke sini. Tidak bisa, karena tadi kita ekonomi tadi sekarang sudah banyak peternak, sudah banyak yang ternak mutasi yang wajib jarang, dan sekarang mutasi apalagi yang jarang itu yang kita kejar. Jadi baik, berkembang terus. Tapi PR-nya peternak sekarang adalah mencari yang baru-baru. Baru ya, mutasi terbaru. Artinya semakin kita duluan untuk otak kapit jenis mutasi yang baru di kandang kita, dan itu nanti berhasil muncul, yaitu pasti akan tinggalkan. Jadi sebenarnya peternak itu memang dituntut untuk menciptakan atau ya, mungkin peternak itu kreatif. Jadi jangan, kalau ada teman peternak, teman sahabat saya di luar kota itu, jangan asal ternak, jangan asal manak, itu slogannya. Benar itu. Jangan asal manak. Jangan asal ternak, ya. Jangan asal manak. Nah, seperti slogan teman-teman peternak di seluruh Nusantara. Apa ya, kita harus utak atik jenis mutasi yang akan sekiranya diminati di depan. Tapi tentunya dengan mengotak atik kan ada rambu-rambunya dong. Pasti prinsip-prinsip genetika harus kita pegang. Jadi nggak asal untuk memainkan. Jadi prinsip-prinsip genetika itu ya ada yang dilarang banget untuk disilangkan, itu juga ada. Apa kayak apa? Ya kalau mas pernah mendengar lah berbarong, itu menyalahi
melanggar genetika. Artinya yang ternak yang salah, bukan lokernya yang salah. Jadi non klep digantikan sama klep. Kan sudah apa keluar dari kaedah genetika. Tapi itu kan juga keberanian juga. Bukan keberanian, apa? Tapi yang ternak itu belum mungkin apa namanya kurang memahami. Belum mengetahui, belum memahami prinsip-prinsip ini jenis apa, Mas? Itu Parvulus palmalo. Oh, yang ini ya. Yang green ini, ya ini Parvulus palmalo. Yang mata merah itu ya. Yang mata merah. Itu betina saya silangkan dengan sepit viola, sepit palmalo. Hasilnya? Nah, ini kemarin tadi ada perdana nelur 4, netes 3, ini semua netes 3, tinggal 1, Mas. Tinggal satu ya, jadi mungkin ya baru pertama ya pengalaman hidupnya. Tinggal satu itu keluarnya apa, Mas? Keluarnya masih belum nampak warnanya ya. Oh, belum ya? Belum nampak ya. Belum nampak warnanya. Tapi kan unduk ya, itu umur 10 hari ya. Tapi nanti kalau belum muncul apa nanti dikawin silangkan lagi anaknya apa gitu? Enggak. Jadi kalau sudah apa rumus teorinya seperti ini, harapannya nanti yang keluar adalah viola parvulus palmalo. Harapannya seperti itu ya? Ya, harapannya seperti itu. Kemarin masih kita tinggal satu anaknya, mungkin kalau paling rendahnya itu nanti disebut Parvulus palmalo. Itu diperkirakan keluarnya itu anakan keberapa atau gimana? Nah, itu tidak bisa diperkirakan karena ada yang langsung keluar, ada yang sampai dari roda ke 3 atau 5. Perkirakan untuk kalkulatornya pas checkpointnya ini keluar kapan itu tidak ada.